Okey, adakah nampak cikgu punya paparan? Nampak. Nampak. Nampak eh? Okey, so kita akan mula dengan page yang pertama, yang ini soalan F bagi ketaksamaan linear. Okey, bab 7. Okey, ini soalan yang kita nak habiskan masa penghujung bab 7 hari tu. So masing-masing tengok ya macam mana cara nak selesaikan. Okey. So kalau cikgu cakap hari tu, okey, kebanyakan kamu yang return saja, yang tak return cikgu tak tahu boleh menguasai ataupun tidak. Okey, so kalau kamu bahagikan dia tengah ni, buat satu demi satu. Okey. Dinasihatkan salin elok-elok. Okey, X. Okey, lebih besar dan sama negatif 5 tambah 1. Okey, the problem is kamu gopoh-gapah, kamu tak bila pindah, kamu terlupa dia punya simbol. Okey, dan jangan congak kalau kamu tak sure, tolong guna calculator. Negatif 5 tambah 1 dapat negatif 4. Okey, dah dapat macam ni, tinggalkan dia dahulu. Kita settlekan yang sebelah kanan. 4X tambah 7 kurang 15. Jadi 4X di sini. Okey, kurang 15. Tolak 7. Okey, buat satu-satu. Okey, 15 tolak 7 dapat 8. Okey, kemudian X. Okey, kurang 8 bahagi 4. Ha, yang ni pun cikgu dah tahu. Cikgu pernah bagi tahu pada video, okey, ini operasinya darab. Bila pindah jadi bahagi, jadi jawapan kita kurang 2, kurang daripada 2. Okey, step pertama, step kedua, step ketiga. Okey, buat garis. Okey, yang mana belah kiri? Ha, jangan kamu tengok nombor 2 ni kecil letak belah kiri. Tak ada. Nombor negatif. Ha, letaklah belah kiri sebab nombor negatif ni sentiasa kecil. Ha, ni letak 2. Okey, lepas tu terpulanglah pada kamu. Kamu nak buat yang mana satu dahulu. Kalau kamu nak buat yang ini. Okey, make sure dah buat bulat atas dia. Bulat penuh. Kenapa bulat penuh? Kerana ada garis sama dengan. Okey, kemudian oleh kerana dia ini belah kiri, janganlah pula kamu punya anak panah pergi belah kiri. Bukan. Okey, kamu kena baca dia punya simbol. Okey, yang written pada cikgu ada sebahagiannya. Dia ingat sebab negatif 4 ni belah kiri, anak panah pergi belah kiri. Macam tu senanglah kerja kamu. Kamu tak membaca simbolnya. Okey, bila cikgu suruh kamu tengok balik semula video, you keep the keep doing the same mistake. Jadi ibarat macam kamu tak tengok sebenarnya, kamu cuba-cuba sahaja. Tak naklah. Okey, kamu letak dalam hati kamu bila kamu tengok video, kamu fahamkan sebab kita nak faham bukan semata-mata nak suruh cikgu kata betul sahaja. Kita nak faham sebab kita nak guna untuk seterusnya. Okey, so kat sini kita tahu dia adalah lebih besar. Bila lebih besar, dia mesti pergi ke belah kanan. Ah, macam ni cara dia. Okey, dan ini nombor 2. Ah, ni dah settle dah yang negatif 4 ni. Okey, yang ni pula X kurang 2. Okey, jangan pula kamu kata nombor 2 belah kanan, anak panah dia pun pergi belah kanan. Tak naklah. Tengoklah simbol dia. Simbol dia kurang. Bila kurang, bergerak belah kiri. Ha, letaklah bulat kosong. Kenapa bulat kosong? Sebab dia tak ada sama dengan. Ha, tu maksud dia. Jadi, kamu buat properly. Buat macam ni. Lorekkan. Inilah kawasan X yang soalan minta. Okey, cuma bila kita interpret dalam keadaan ketaksamaan, dalam keadaan julat, yang lorek ni kita letaklah sebagai X. Ha, memang X tu letak di tengah-tengah. Okey, sebab dia punya anak panah dia berselisih macam tu. Okey, lepas tu yang dah okey, letaklah belah kanan ni 2. Belah kiri ni negatif 4.
Dan ingat tak ada cikgu cakap, cikgu kata semua simbol perlu menghadap belah kanan. Perlu menghadap belah kanan. So bukaan dia sama ada dia belah kiri ke belah kanan ke, at the end of your answer, simbol mesti menghadap belah kanan. Apa-apa jadi sekalipun, mesti hadap belah kanan. Macam mana nak tahu dia menghadap? Tengok ni, dia terbuka. Ni buka. Ah, buka ni. Ah, ibarat macam mata kamu. Ni anak mata kamu kan belajar sains kan? Ah, ni kan paparan mata. Ah, mata ni menghadap belah kanan. Ah, kalau kamu susah nak terima sifat akar, sifat transitif, ambil apa elemen sain ini, fahamkan. Ah, ini simbol mata, simbol bukaan, pandang belah kanan. Ha, melainkan kamu tak tahu mana satu kanan, mana satu kiri. Itu masalah. Okey, dan yang ini, ha, kalau kat sini dia lebih besar. Dia patutnya menghadap belah kiri. Tetapi jawapan akhir, perlu hadap belah kanan. Perlu hadap belah kanan. Jadi kalau kita baca, siapa yang faham sifat akas itu, kita baca daripada X ini, X lebih besar daripada negatif 4. Sebab kita baca dari sini. Ah, yang ini kita baca dari sini. Ah, kita baca dari sini. Ah, bila sifat akas kita terbalikkan, jadi kedudukan dia pun terbaliklah. Tapi masih lagi memberi maksud yang sama. Ini jawapan. Okay, ini jawapan kita. Okay, boleh terus salin secara cepat. Yang dah buat, yang tak buat, itu adalah tanggungjawab sendiri ya. Cikgu terus go faster. You dapat tak dapat jawab, you kena tengok balik semula video. Okay. Jangan tipu diri sendiri. You kata you buat padahal you tengah salin jawapan cikgu. Okay, yang ini pula. Okay, hari tu dah tunjukkan sikit. Okay, X per 9 kurang 2 per 3. Ha, bila nak hapuskan yang ini, kita bawa dia belah sini. Guna operasi apa? Guna operasi? Darab. Darab. Okey, 2 per 3 darab 9. Lepas tu gunalah kalkulator. Okey, tak tera congak, tolong kira, guna kalkulator. Okey, ni 1, ni 3, jawapan kita 6. Okey dah, biarkan dia dulu di sini. Okey, sini pula. 5 tolak 2X per 7. Tengok baik-baik. Ada di antara kamu ambil sambil lewa, pindah sana, pindah sini, tak ikut turutan. Okey, kalau dalam kes macam ini, dalam hari tu, ungkapan ajaran cikgu ada cakap cerita kisah sungai tu, cerita sungai. Okey, kalau dia punya per dia panjang, pindahkan yang bawah ni dahulu. Okey, pindah yang bawah dahulu. Jadi 5 tolak 2X lebih besar 1 darab 7. Kenapa darab? Sebab per itu dah hilang. Bila dah hilang dia adalah bahagi, bila bahagi pindah jadi darab. You create sendiri cerita. Bila kita create sendiri cerita, kita bercakap sendiri waktu kita buat kerja sekolah, mesti kita ingat. Sebab kalau tulis kita faham, kalau sebut kita faham, okay? Kalau kita membaca apa, melakukan setiap kali, mesti kita berganda-ganda faham, insyaAllah. Okay, dah macam ni. Lepas tu, janganlah pula kamu pindahkan negatif 2. Pindahkan yang tak ada X. Okey, kamu pun tak suka kan barang kesukaan kamu elok-elok berada pada tangan kamu, tiba-tiba orang rampas pergi dulu. Sedangkan orang yang benda yang kamu tak suka, orang tak pindahkan pun. Ha, jadi kita ni, ni antara X, paling dekat ialah negatif 2, paling jauh ialah 5. Pindahkan yang jauh dulu. Okay, 7 tolak 5. Okay, kenapa tolak? Sebab dia sini positif. Itu semua dah tahu, dah cakap daripada bab 1 dah. Okay, so jawapan dia 2 di sini. Okay, kemudian, okay, pada video hari Rabu minggu lepas cikgu dah cakap, okay, sifat dia kalau kita nak bahagi, nak pindahkan negatif 2. Okay, nak pindahkan negatif 2 yang mempunyai operasi darab di sini. Okey, kalau kita buka macam ni lah. Ha, ni. Kita perlu ubah dia punya simbol.
Okey, mungkin waktu ni kamu makin jadi faham, tapi bila cikgu bagi soalan lain kamu dah lupa dah teknik ni. Okey, bahagi negatif 2. Jadi X kurang dan sama negatif 1. Okey. Dan bila kamu dapat macam ni, oleh kerana negatif 1 ni kamu buat dia belah kanan, kamu pun main bantai lah letak dalam garis nombor, dia letak belah kanan. Tak boleh. Di manakah kamu punya rasionalnya? Okey, 6 itu positif, letak belah 6. Negatif 1 tu kecil, negatif letaklah belah kiri. Apa-apa jadi pun konsep kecil dan besar kena praktikkan. Okey, ini baru letak nombor, belum lagi letak simbol. Okey, kalau simbol X kurang 6. Okey, kita letak kurang, bulat kosong, kurang. Kurang bergerak ke kiri. Buat macam ni. Okey, dah settle sini? Pergi pula sini. Okey, negatif 1 dah settle. Ini simbol dia kurang dan sama. Kurang dan sama bermaksud bulat penuh. Kurang. Perkataan kurang gerak ke kiri juga. Kat sini. Jadi dia akan bentuk macam tu. Okey, dan bila kita buat garis sempadan, kita lorekkan dia di sini. Okey. Dan yang kena siapa? Yang kena siapa? Negatif 1. Negatif 1. So jangan tengok ni lah. You terus turunkan jawapan akhir. X kurang negatif 1. Ini sahaja. Sebab jawapan akhir tak semestinya kamu dapatkan dalam keadaan X kat tengah-tengah. Semua bergantung kepada kamu punya jawapan dan garis nombor. Dan ini. Okay, kadang-kadang simple pemindahan yang kamu tak kuasai pun akan mengakibatkan salahnya lukisan. Okey, kebiasaannya 4 lah macam ni. 1, 2, 3, 4 sampai jawapan akhir. Okey. Okey, yang ini tak perlu tunggu lama sebab dah tu. Okey, kita pergi ke bab 8. Okey, pergi ke bab 8. Okey, semua dah sedia bab 8? Okey, tak ada respon? Dah sedia. Dah sedia. Dah. Okey. Okey, cikgu nak kamu semua tuliskan maksud ni dahulu ya. Okey, apa yang dikatakan dengan garis? Okey, garis ialah apa? Okey. Sambungan. Okey. Titik-titik. Yang berterusan. Yang berterusan. Okey, apa yang dikatakan semua di titik yang berterusan? Okey, kalau kamu belajar seni bab 1, unsur-unsur apa seni, iaitu garis, iaitu dia bermula dengan titik-titik. Ni titik. Ini titik. Titik. Titik, titik, titik. Jadi dia bersambung dan berterusan. Bila kita sambungkan dia, kamu tengok bila cikgu sambungkan dia, kamu akan nampak satu garis. Okey, kamu akan nampak satu garis. Okey, sebab garis ni tak semestinya lurus. Okey, ini sebab masih umum ya.
cikgu tak cakap dia lurus. Okay, cikgu masih cakap dia pasal garis sahaja. Okay, so ini garis adalah sama titik yang berterusan. Okay, sudut pula. Okay, sila tulis masuk sudut. Sudut ialah dua garis lurus yang bercantum bercantum hujungnya. Okey. Yang bercantum je lah. Dua garis lurus yang bercantum hujungnya. Okey. Kat sini highlight cikgu ialah garis lurus yang bercantum hujungnya. Okey, sudah? Sudah. Belum? Dah. Okey. Cikgu ada satu garis lurus. Cikgu ada satu lagi garis lurus. Okey, ini contoh garis A, ini garis B. Sekarang cikgu akan dekatkan garis A ni dengan garis B. Dekatkan. Kan, ini garis lurus, ini lurus. Bila lurus hujung dia bercantum, akan membentuk sudut. Ini kita panggil sudut. Okey. Ada kala macam ni, B. Yang A pula kat sini. Yang penting satu sudut, salah satu dia punya hujung dia bercantum, akan membentuk, ini A ya tadi, akan membentuk sudut. Syarat dia lurus dan bercantum. Pasti menghasilkan sudut. Okey, sudah? Dah. Okey, congruent. Okey, kamu boleh sebut sendiri ya. Congruent. Okey, congruent bermaksud mempunyai bentuk dan saiz sama. Bentuk dan saiz yang sama. Okey, kamu tengok dua pensel ni. Dua satu pensel dengan satu pen ni. Adakah congruent? Adakah congruent? Nampak? Ya. Congruent eh? Maksud congruent bentuk dan saiz yang sama? Tidak. Tidak. Tidaklah. Sebab kalau cikgu close up, dia ni tak sama panjang pun. Pen ni masih pendek sikit. Dan kalau kita panggil kata bentuk dia pun tak sama. Bentuk dia tak sama sebab dia ada dia punya penyangkut dia kat sini. So bentuk dia tak sama. Itu bermaksud tak congruent. Okey. Adakah jari telunjuk belah kanan dengan jari telunjuk belah kiri ni congruent? Ya. Ya. Okey? Ya. Kebanyakannya ya. Walaupun memang tak 100% perfect tapi kebanyakannya kita nampak hampir sama iaitu congruent. Tapi kalau kamu compare antara ibu jari dengan jari telunjuk memang tak congruent lah. Okey, tak congruent. Senang cerita congruent ni maksud dia sama. You boleh tulis sendiri ikut awak punya pemahaman. Okey, congruent ni ialah sama. Awak yang nak bacakan sendiri kan lepas ni. Okey. So seterusnya tembiring. Tembiring ialah garis lurus. Tembiring ialah garis lurus. Okey, sudah? Dah. Dah. Sudah. Okay.
Lagi seterusnya. Okey, tengok soalan pertama. Jelaskan sama ada tembiring garis PQ dan RS dalam rajah yang berikut ialah kongruen atau tidak. Okey, kat sini awak dah diperkenalkan perkataan tembiring garis. So, tembiring tadi ialah garis lurus. So, memang garis lurus, bukan garis bengkok. Kalau garis bengkok kita tak panggil tembiring. Itu namanya tembirang. Ada tembirang je cikgu. Bukannya betul pun garis tembiring tu. Okey, so dia tembirang. Tapi kalau garis lurus memang tembiring. Kita panggil dia tembiring. Kadang-kala soalan tak guna perkataan tembiring. Dia memang direct garis lurus. So jangan pula kamu kata, belajar dengan cikgu ada perkataan tembiring. Kenapa buku ni, buku soalan ni tak ada perkataan tembiring, hanya garis lurus je. So jawapan dia punya maksud dia sama. Okay, adakah congruent soalan A ni? Tidak. Tidak, okay. Tidak. Okay, yang kedua? Ya. Okay, yang ketiga? Ya. Tidak. Ya ke? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Sebab satu tu satu 11 11. Awak tahu conversion tak? 1 cm sama dengan berapa mm? 100. Salah, tengok kamu punya pembaris lah. 1 mm dengan 1 1 cm dengan 1 mm macam mana tukar? Tapi pembaris macam berapa itu ukuran dia? 1 mm. Awak ada pembaris tu. Ha. 1 mm ni, 1 cm ini merupakan 10 mm yang garis-garis kecil tu. Tengok pembaris awak. 1 cm awak ada 10 garis kecil mm. Betul tak? So kat sini 1 cm sama dengan 10 mm. Okay, now kita ada 11 cm. 11 cm bermaksud 110. 110 mm. Soalan ada 11.5 cm. Berapakah mm dia? Mestilah 115. Jadi kat sini kemahiran menukarkan unit pun perlu ada pada kamu. Rasa cikgu ini tinggal dah jam 4.56 dah belajar ni penukaran ni. Okay, penukaran unit. Geografi pun kamu belajar. Okay, so kat sini ya atau tidak? Congruent atau tidak? Ya. Congruent. Kita pergi seterusnya. Okay, jelaskan sama ada sudut. Ini simbol sudut . Macam tadi ketaksamaan kamu nampak bentuk macam ni. Dia terbuka macam ni. Tapi kalau sudut, simbol dia ni, lepas tu dia lurus. Okay, ni simbol sudut . Jangan keliru. Simbol sudut dia sengit dulu. Okay, lepas tu lurus kat bawah ni. Ni simbol sudut. Okay, boleh? Boleh. Boleh. Okay, good. Sekarang cikgu nak tanya dulu macam mana nak tahu JKL ni mana satu sudut dia. Kita bagi JKL, PQR. Mana satu sudut dia? Iaitu percantuman dua garis tu yang mana? Tahu ke tak tahu? Saya tak faham. Tak tahu. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk kat sini . Okey, satu garis. Okey, let's say cikgu ada. Okey, cikgu ada J. Sorry. Ada J, ada K. Okey, yang sini pula cikgu ada L, ada K. Okey, asalnya dia adalah dua garis yang berbeza. Bila kita nak membentuk sudut, kita perlu rapatkan.
So ni J. Eh ni kita dapatkan. Ini as L dan K. K tadi dah dua kali, takkan nak tulis dua kali kan? So tak cantiklah. Kita kena tulis sekali sahaja. Okay. So nampak kat sini adalah percantuman dua tembiring garis tadi membentuk sudut. Ah, that's why kat sini kamu nampak sudut dia. Ah. Okay. So yang sama juga macam PQ dengan QR. Okay, asalnya adalah dua garis berbeza bila dirapatkan hujungnya membentuk sudut. Sekarang cikgu nak cerita, nak cakap, nak bagi tahu macam mana kita nak identify sudut bagi suatu susunan nombor ini. Okey, cikgu ada J, K, L, P, Q, R. Macam mana nak tahu sudut dia cikgu? Okey, apabila huruf itu berada di tengah, okey, dia merupakan sudut yang diberitahu. Sudut perlu berada di tengah. Ha, ni sudut dia. J, K, L. Dia takkan tulis L, J, K. Sebab sudut dia pada K. Dia takkan tulis K tu pada hujung. Tak boleh. Boleh faham yang ni? Boleh. Okey, P, Q, R. Q tu berada tengah-tengah. Ah, bermaksud Q ni lah yang jadi sudut. Okey, so lepas ni kalau kamu nampak sudut dia tulis macam ni, kamu dah tahu dah. Oh, sudutnya mesti kat tengah. Ha, ni sudutnya mesti kat tengah. Okey, boleh faham yang tu? Boleh. Boleh. Kamu boleh buat sendiri ayat pada kamu punya nota di situ. Tulislah macam mana sekalipun sebab modul itu adalah modul awak. Ha, buat sendiri ikut kefahaman kamu. Nota ringkas untuk kamu yang baca. Okey. Kalau kamu decide kamu tak nak tengok video cikgu baca mula, please lajukan tangan, lajukan minda kita. Tulis apa-apa nota untuk pemahaman sendiri. Tak faham, tanya. Okay? So kita balik semula pada soalan, jelaskan sama ada dua sudut ini kongruen atau tidak. Ha, kongruen tadi maksud dia sama. Kamu rasa sama tak dua sudut ni? Sama. Sama. Tulis ya. Ya, congruent. Ha, macam tu. Bolehlah. Ya, congruent. Okay. Yang B ni. Kalau kamu tengok sama tak sudut dia? Gambar yang kedua ni. Sama. Sama kan? Ha, cuma dia punya orientation dia jadi terbalikkan. Ha, sebenarnya dia punya sudut ni sama je di sini. Walaupun tak diberi dia punya nilai dia, kita boleh agak dia adalah reflection, rotation sahaja, pusingan sahaja. Jadi kamu boleh tulis ya congruent. Okey, yang ketiga ni kamu tengok? Tidak. Sebab dia punya sudut dia macam kurang sikit ya. Tidak congruent. Ini tidak congruent. Okay, ada siapa nak tanya yang ini? Tak ada. Tak ada. Okey. So sebab sebenarnya bahagian ini kuranglah ditanya. Okey, untuk soalan-soalan objektif mungkin. Ha, sebab simple kan. Okey, nak keluarkan kamu punya pembaris. Okey, keluarkan kamu punya pembaris. Okey, diminta ukur panjang tembiring garis ini. Ha, panjang. Kamu letaklah kamu punya pembaris. Okey, cikgu tunjukkan pembaris cikgu. Dia punya nilai akan berbeza dengan kamu. So, cikgu nak kamu yang kira sendiri. Ha, cikgu punya ukuran memang akan jadi lagi panjang daripada kamu punya ukuran. Ha, pastikan start dengan kosong. Okey, pastikan start dengan kosong. Lepas tu kamu kira berapa ukuran kamu.
Okey dah ke? Dapat berapa? Saya dapat 3 cm. Dapat 3? Pelajar lain dapat berapa? Pelajar lain dapat berapa? Pelajar lain dapat berapa cm? 3.5 cm. 3.5? Ha. Pelajar lain? 3.8. 3.8? Ya. Okey, lain? Kamu punya kosong perlu ada kat sini. Permulaan ni. Okey, lain dapat berapa? Ai, senyap je. Tak ada pembaris ke? Macam kamu ukur biasa je. Ukur menggaris biasa. Ni tak tak susah lagi sebab mengira biasa. Pelajar lain rasanya ramai kan hari ni? 3.6 cikgu. Apa dia? 3.6. 3.6 pelajar lain? 3.7. 3.7 lain? 3.8. 3.8 lagi? 3.6. 3.6 lagi? Okay, siapa yang dapat 3 mungkin salah baca. Okay, so apa yang kamu dapat tadi 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 tadi masih boleh terima. Cuma cikgu kena tengok semula. Okay, sama ada betul atau tidak mana satu. Tapi range ni atas apa yang kamu ukur. Okay, boleh diterima. Kamu terus tulis di situ 3 point berapa yang kamu dapat tu. Okay, now bergerak pada soalan nombor 2. Everyone of you bagi tahu kamu dapat berapa. 3.6. 3.6. Saya sama tahu ni. Okay, lagi? Lagi? Lain. 4.1. 4.1? Jauhnya. Lain. Tiga point sembilan. Ada yang 4.1. Lain. Cikgu nak tengok berapa range yang kamu dapat tu. Empat point dua. Oh, lagi jauh ni. Lain? 4.1. 4.1. Lagi? 4.3 lagi jauh ni. Awak biar betul awak letak betul-betul tak kosong tu pada hujung dia. Awak mesti letak pada sini kosong ni. 3.9 tu pun tengok betul tak awak ukur. Okey, ada tak dapat 4? Ada. Ada, 4 pun ada. Okey. So kamu ada kemahiran untuk mengukur di sini. Okey. Okey, sementara ini kamu tulis kamu punya jawapan. Nanti cikgu akan ukur dan bagi jawapan. Sekarang kita kira kemahiran mengukur dahulu. Okey, kemudian pergi ke soalan ketiga. Okey. Kalau kamu salin sendiri memang jawapan berbeza. Ni cikgu tak boleh ikut jawapan cikgu. Sebab cikgu dah besarkan gambar ni.
Okey, ukur. 2.2. 2.1. Berapa? Saya sama dengan Shani. 2.1. 2.1, 2.2. 3.31. 3.31? No, no, bukan. 3 cm. 3 cm? 3 cm ngam? Hmm. Kenapa orang lain T2.2? Tak tahu. Maksudnya macam panjang aja. Awak print ke awak salin? Salin sebab salin. Salin. Oh, salin tak akan dapat jawapan yang sama. Ah, okey. Salin tak dapat jawapan yang samalah. Dengan kawan-kawan lain. Tapi tak apa, kamu siapa yang salin ikutlah pada apa yang kamu ukur kat situ. Sudut pun tak boleh sama dengan kawan nanti sebab takkan sama nanti. Okey, sebab sudut cikgu memang dah ikut ukuran. Okey, kalau berbeza-beza sampai 20 orang punya jawapan berbeza, pening kepala cikgu nanti. So cikgu dah samakan, make sure kamu print lah. Okey, so siapa yang dapat 22.2, 2.1 tu diterima. Sebab kalau cikgu kat sini dia dua kali ganda dalam 24.4 bermaksud 2.2. Okey, terima yang ini. Okey, 3 tak mau terima. 3 sebab buat sendiri, ikut pada buku je. Okey, seterusnya. Okey, now keluarkan protector kamu. Okey, keluarkan protector kamu. Ni ya, cikgu nak tunjukkan protector. Okey, nampak protector macam ni? Nampak. Nampak. Okey, pada protector awak, kamu tengok kat sini ya. Okey, dia mesti ada titik tengah ni. Ni tengok anak panah ni. Okey, ni titik tengah. Okey, nilai dia mesti sama lurus ke 90 sini. Okey, ni sama kat sini. Okey, 90 di sini. Ni 90. Okey, kalau kamu perasan kat sini ada apa tu? Kita panggil skala. Tengok yang belah kanan ni, tengok skala dia. Okey, tengok skala dia. Skala dia belah kanan ni ada 0 dengan 180. 0 dan 180. Kalau kamu tengok kosong ni belah dalam. Ni. Kamu nampak kat sini 0 dengan 180. Kosong ni belah dalam. 180 ni belah luar. So kalau kosong mesti bergerak dia ikut lawan jam. Dia akan habis di dalam juga. Iaitu 180. Kamu akan nampak 180 belah kiri. Okey. Kenapa cikgu apa cikgu tekankan yang ini? Sebab pelajar bila cikgu suruh buat 120, 120 sebenarnya di sini. Ha, 120 sepatutnya di sini. Tetapi dia pergi tengok 120 yang belah dalam. Jadi dia salah di situlah. Tak boleh macam tu. Kena tengok mana yang kamu bermula. Okey, lepas tu kalau kamu tengok kat belah luar ni. Kalau kamu tengok belah luar, kosongnya di luar. Kosong di luar ikut arah jam. Akan habis pada 180 di luar pula. Okey, boleh faham ke yang tu? Boleh. Boleh. Lain macam mana? Yang lain nanti masa bagi soalan, bagi written jawapan mesti nanti semua out. Aduh, nanti macam kamu faham kat sini tapi sebenarnya kamu masih lagi dibayangi ketakfahaman. Okey, yang ini ya cikgu bagi tahu. Okey, titik tengah ni mesti 90.
Yang elemen penting 90 darjah tegak. Okey, ada dua skala iaitu dalam dan luar. Kalau dalam, okey, ikut arah lawan jam. Kamu biasa tengok jam kan? Bukan jam digital, jam dinding. Arah lawan jam macam mana. Kalau luar, okey, ikut arah jam biasa. Arah jam biasa. Okey, itu yang paling penting. Sebab apa, kalau kamu tak menguasai cara membaca ni, tingkatan dua, ada dua bab kena guna benda ni. Okey. So, kita balik pada ni. Okey, now, cikgu nak kamu letak protector awak. Okey. Letak protector, nampak tak yang tengah-tengah 90 tadi titik bawah ni? Ni. Nampak. Titik bawah ni. Okey, kamu perlu letakkan dia pada bucu ini. Letak dan tutup bucu itu. Okey, nampak ni garis. Garis ni nampak? Gambar garis bawah ni yang kosong ni. Garis itu perlu tutup garis warna merah ni. Letakkan dia macam ni, tutup supaya tak nampak. Memanglah kat sini nampak lagi. Sekarang ni garis ini tutup garis yang ada. Jangan kamu buat macam ni. Ada nampak sengit. Jangan kamu sengitkan. Sengitkan pun tak nak. Dia punya garis perlu ni tutup. Kamu adjustkan dia. Okey. Kamu punya protector, dia ada satu garis yang macam ni tau. Ini protector, dia ada satu lagi garis yang macam ni. Jadi cikgu kecilkan dia punya garis. Dia ada satu garis macam ni. Garis warna hitam tu lah yang akan bersambung dengan pusat 90 tu. Cikgu tak nak yang garis warna merah tu. Cikgu nak warna hitam tutup garis soalan. Dan bulat kecil ini perlu tutup bucu ataupun sudut soalan. Okey, sudah ke? Dah. Kamu dapat baca berapa dia punya bacaan? 90 darjah. 90 darjah. Macam mana tahu 90 darjah? Okey, garis yang kamu tutup tu, dia akan tunjuk kosong. Dia akan tunjuk kosong. Bila kosong, kamu gerakkan ikut arah lawan jam sehingga jumpa garis yang kedua tadi. Garis kedua tadi berhenti di nombor 90. Itu maksudnya cara membaca sudut. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Itu 90. Tulis macam tu, 90. Okey, kita boleh cuba yang kedua. Okey, pindahkan dia. Okey, tetapi kat sini cikgu, soalan B ni tak ada titik. Kamu buat titik di tengah dia. Then kamu letak ngam-ngam garis tegak 90 tu. Okey, dah. Okey, kamu baca kosong mana? Kosong daripada belah kanan. Kamu baca kosong belah kanan ikut lawan jam. Bergerak sampai jumpa garis yang kedua. Garis kedua membuat bacaan berapa? 180 darjah. 180 darjah. Okey, pelajar lain cuba respon. Dapat tak? Yang tak respon dapat, mungkin 180. Tak ada protector. Okey, tapi kamu boleh tengok cikgu punya protector ni 180 darjah. Okey, good. Kita cuba pula nombor 3. Okey, you tandakan kalau cikgu tandakanlah pusat ni.
Ha, cikgu buat macam ni. Dan kita letak kita punya jangka lukis. Ha, mesti lurus pada garis yang pertama tu. Ha, tindihkan dia. Kalau ini garis, kita tindihkan atas dia. Supaya jangan nampak garis tu. Kalau nampak garis tu, sudut kita akan berbeza dengan orang lain. Okey. Berapa kita dapat tu? 20 darjah. Dapat berapa? Eh, kalau cikgu-cikgu panjangkan ni. Eh, kalau kamu tak dapat baca, kamu punya lukisan tu, apa gambar yang kamu print tu pendek. Tak ada masalah. Kamu boleh ambil pembaris. Kamu boleh panjangkan saja dia punya apa garis. Okey, kamu boleh panjangkan garis dia supaya senang kita baca. Okey. Ah, boleh gariskan macam tu. Ah, panjang macam tu. Jadi bila kita letak dia macam ni, ah, kita nampaklah dia gerak kat mana. Ah, berada pada 20 darjah. Ah, kamu sendiri yang boleh extend garis-garis tersebut. Okey, jangan risau. Okey. Yang di. Yang di ni yang di kena belajar daripada cikgu ni pula. Okey, apa yang perlu kamu buat ialah okey, cikgu nak kamu buat garis macam ni dulu. Okey, buat garis macam ni yang selari dengan garis lurus tadi. Okey, buat garis macam tu. Sudah? Sudah. Okey, lepas tu ambil protector, ukur macam biasa dulu. Ukur yang belah atas. Ha, so bucu dia mana cikgu tak nampak? Bucu dia tadi sini lah. Ha, dia sebenarnya dah jadi gabungan sudut dah kat sini. Okey, kamu baca. Ha, berapa dia punya bacaan tu? 180. Okey. 180. Dapat berapa? 100? 80. Ah, 180 belah atas saja kan? Betul? Betul tak? Betul. Betul. Okay, now kamu pusingkan kamu punya protector. Okay. Kamu ukur pula macam ni. Ha. Masih lagi pada bucu dan garis yang kita buat tadi. Ha, kira pula garis tu kosongnya di mana? Kiri. Ha, kosongnya belah kiri. Bagus respon. Okay, so berapa dia punya nilai bacaan dia? Ikut arah lawan jam. 20. Berapa? 2? 20. 20. Bagus. Okay, 20. Jadi kamu tambahkan dia, kamu akan dapat 200 darjah. Ha, namanya. Kalau sudut mesti ada simbol ni. Ha, ni sama nama dia darjah. Ha, degree ataupun darjah. Okey. Okey, boleh lagi? Boleh. Okey, kita cuba E. Kita cuba E. Okey, berapa bacaan dia tu? 85 darjah. Okey, jawapan pelajar lain? Dia tunggu dulu pelajar pelajar lain. Okey, kosong kamu belah kanan. Jadi kamu tengok belah kanan arah lawan jam kosong kamu. Okey, pelajar lain berapa? 87. 80. 80? 80 darjah. 80 darjah tak tak betul. 87.
87 boleh lagi diterima. Ada jawapan lain? Tadi awak ni 85 ya? Ya. Yeah. Okey, 85 boleh lagi diterima. Pelajar lain? 88. 88 macam buka besar sikit. Okey, boleh juga diterima. Okey, lain? Okey, garis awak mesti tutup garis bawah tu. Lagi ada berapa? 84. 84 ah boleh diterima. So kamu kalau 80 cikgu tak nak terima. Ah ni jauh sangat ni. Ah siapa dapat 85, 84, 87, 88 ni pun cikgu muskil sikit tadi. Okey sebab jawapan dia tak akan jauh sangat macam ni. Okey so you, cikgu boleh terima yang ini sahaja. Okey. Okey seterusnya soalan last. Okay, letak kamu punya protector. Okay. Okay, kira berapa? 150 darjah. 150 darjah, lain? 150. 150, lagi ada tak? 30 darjah. Salah. Kosong awak daripada mana awak ni? Cikgu kira mana satu ni? Cikgu kira mana satu? Kita punya sudut di sini. Bila sudutnya di sini bermaksud kosong kita di sini. Kenapa pula awak nak kira daripada sini sebab sini tak ada sudut? Kira daripada kanan awak ni. Dia bukan kira daripada kanan sebenarnya. Dia apabila garis yang cikgu kata bawah ni. Sekejap ya cikgu lukis yang ni ya. Sekejap ya. Bila kamu baca protector, kamu akan keliru dengan yang ni tau. Ini yang paling pelajar salah baca. Ni ha garis panjang bawah ni. Garis panjang bawah ni menunjukkan kosong. Jadi bila kosong itu melekat pada garis sudut macam ni, kita dah letak kan? Kita letak kosong daripada sini. So bermaksud kosong kita adalah di sini. Tapi kalau kamu baca sudut tu macam ni, kamu kena baca kosong yang belah sini. Bermaksud sudutnya berada pandang belah kiri. Yang ini sudutnya pandang belah kanan. Itu dia punya cara membaca. Boleh faham tak? Dia bukan semestinya kamu kena baca belah kanan. Tak ada. Kebetulan kosong kita, sudut kita ni belah kiri. Dia pandang belah kanan. Bila pandang belah kanan, kosong kita daripada kanan lah. Bergerak lawan jam pergi ke 150, 151. Okey, ada pelajar lain dapat berapa? Dapat 150. 150. Ada lagi tak? 149 ke? Tak ada. Okey, kalau tak ada. Kalau tak ada cikgu terima dua jawapan ini. Okey, cikgu terima dua jawapan ini. Okey, dah. Boleh? Balik nanti habis kelas boleh praktis lagi. Okey, sebelum kita habis, ini adalah cikgu nak terangkan jenis-jenis sudut. Okey, rasanya kamu dah belajar benda-benda ni sudut tirus, tegak, cakah ni. Okey, sudut tirus, tengok sini sudut dia mesti antara kosong. Ni kertasak main kita dah belajar tadi. Kosong hingga 90. Kat sini dia tak masukkan yang ni. Tak sama dengan. Okey, bermaksud antara kosong hingga 90. Bila dia cakap macam ni antara, bermaksud kosong bukan tirus. 90 bukan tirus. Bermaksud nombor-nombor 1 darjah, 20 darjah, 25 darjah, 79 darjah, 67 darjah dengan 89 darjah. Sudut-sudut ini kita panggil sudut tirus. Bermaksud dia di antara. Dia tak boleh masuk 90 darjah kerana 90 darjah kita dah memang ada nama khas dia, iaitu sudut tegak. Iaitu sudut tegak. Dan kalau kamu tengok pada gambar rajah ini, okey bukan cikgu saya cikgu bagi,
90 darjah oleh kerana dia khas, dia special. Kamu tengok sudut dia ada bentuk petak. Dia seorang sahaja special. Kerana dia special, untuk akan datang punya soalan, nilai 90 tidak akan ditulis. Mana-mana buku, mana-mana soalan, kalau 90 tidak akan ditulis seperti ini. Tidak akan. Kenapa tidak akan? Because of cikgu dah cakap dia adalah special. Sebab apa special? Sebab dia berbentuk petak dan kita well known. Kita dah tahu nilai dia 90. Tapi kalau sudut-sudut lain tak ada masalah, dia akan tulis. Okay, itu sudut tirus, sudut cakar. Okay, sudut tegak. Okay, sudut cakar ataupun obtuse angle, nilai dia antara ya, bukan 90 ya. Antara 90 hingga 180. Bermaksud 91 cakar, 105 cakar, 163 cakar, 179 cakar. Boleh faham? Boleh tak? Boleh. Boleh. So maksudnya di antara, kamu tak boleh ambil 90, kamu tak boleh ambil 180. Di antara apa-apa nombor antara tu kita panggil cakar. Dan cakar tu nama dia cakar. Macam kamu buka mulut, ca. Ca bermaksud ca, kamu punya bentuk sudut bentuk ni. Cakar, cakar. Kita punya bukaan mulut ca, besar. Jari kita pun akan tunjukkan ni. Okay, kalau sudut tegak kamu buat macam ni. Bentuk petak L. Nampak bentuk L? L kan bentuk macam ni. L 90. Kalau tirus, tirus. Mulut kita pun muncung kan, tirus. Bila tirus, tengok. Kita punya jari pun bukaan dia kecil. Tirus. Tirus. Kamu ingat tirus, kamu ingat tikus. Kenapa ingat tikus, cikgu? Kalau nak lukis tikus dia macam ni. Nampak muncul tikus tu? Muncul tikus. Geli lah tengok cerita ada tikus pula kan? Muncul tikus tu macam tirus kecil. Jadi kita ingat macam tu cara dia. Okey, sudut seterusnya, sudut pada garis lurus. Ini pun khas. Sudut pada garis lurus. Garis lurus memang sudut dia 180 darjah. Takkan kurang, takkan lebih daripada itu. Memang khas 180 darjah. Okey, sudut refleks. Sudut refleks tu maksudnya sudut yang lebih. Nak, dia hampir nak membentuk bulatan tetapi dia bukan bulatan. Dia macam ekstra, terlebih sikit, terlebih pusing. Bila terlebih pusing, kita panggil dia sudut refleks. Okey, dan sudut yang keenam ialah sudut putaran lengkap. Nilainya ialah 360 darjah. 360 darjah confirm akan bentuk satu bulatan. Okey, confirm akan membuat satu bulatan dan satu bulatan itu bernilai 360 darjah. Putaran lengkap. Okey? Okey, ada apa nak tanya yang ini? Tak ada. Tak ada. Okey, kamu cikgu bagi satu minit fahamkan yang ini. Sebelum kamu left, cikgu ambil nama, cikgu tanya soalan yang ini. Tapi cikgu, kan lepas F tu kan ada soalan G, H, I. Tu kena buat sebagai homework ke biarkan je? Kejap ya. Okey, baca yang ni dulu. Fahamkan yang ni dulu. Sikitnya hari ni 13.